hari ini saya menuju ke Ferrari Jog Cibubur. Kebetulan hari ini saya dapat tugas dari bos untuk mencari jok yang cocok diaplikasikan di mobilnya beliau, mobil All New Brio 2016. Beliau pingin jok yang elektrik kiri kanan. Dan hari ini saya ditugaskan untuk mencari ke Ferrari jok di Cibubur. Nanti jok yang terdapat di sana yang ready jok apa aja? Ikutin saya terus perburuan jok elektrik ke Ferrari Jog Cibubur. Akhirnya sampai juga di Ferrari Jog Cibubur. Nah, inilah workshop Ferrari Jog Cibubur. Ini lagi dipasang. Coba nanti kita langsung menemui bosnya Bang Ferry untuk menanyakan ketersediaan jok yang saya cari. Oke, pantengin terus ya. Ada ini punyanya Audi, ini Audi ini bersih, ini punyanya Elgrand, masih banyak nih Lexus, masuk ke sini ini BMW seri 3, BMW seri 3 elektrik ya, karena ini juga salah satu pilihan, juga pilihan kedua. Pilihan ketiganya jatuh ke BMW seri 5. Ini BMW seri 5 fiturnya sudah canggih juga, untuk headrestnya udah bisa naik turun elektrik, ini kiri kanan elektrik. Nah, ini BMW seri 7. Nah, ini seri 7 nih, keren banget nih. Seri 7. Ini masih mulus semua. Ini seri 7 juga. Jadi mungkin untuk perburuan kali ini pilihan pertama tadi ke yang Camry, yang keduanya BMW seri 3, terus BMW seri 5 dan BMW seri 7. Jadi mungkin nanti saya akan coba komunikasi dengan yang punya mobil, kira-kira cocoknya yang mana. Tapi kalau saya seandainya suruh milih, saya lebih ke BMW seri 5. Nah, ini nih keren nih, ini BMW seri 5. Oke, ini tempat yang recommended banget, tempatnya Om Ferry di daerah Cibubur. Jadi kalau yang mau upgrade joknya ke jok yang mewah-mewah, datang aja ke sini. Ini tepatnya Om Ferry di daerah Cibubur. Wah, banyak banget tuh, banyak banget jok-joknya. Banyak sekali. Jadi sangat banyak pilihan. Silakan dipilih untuk mobil Anda, cocoknya yang mana. Jadi mungkin untuk sore ini perburuan saya untuk jok yang Brio sudah dapat 3 pilihan. Nanti selanjutnya bisa saya shoot lagi hasilnya yang mana yang dipilih oleh bos saya. Oke. Pantang terus ya channel saya. Ya, terima kasih. Nanti untuk alamat Om Ferry ada di deskripsi saya ya. Oke, terima kasih.